Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Sadat qabla al-bidayati wan nihayat. Khulifatullah bi khazain al-ardi wa sanawati wa ilahi wa sawbihi ma damat sadat wal ghadab. Salatun tafahhu lana biha wa bal khairati wa sa'adat fi dar ad-dunya wa fi dar al-ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina wa ala ikhwanina min al-mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami' al-jihad wal bilad. Wa tujina biha wa yahum min jami' al-ahbari wal afad min sharri hayati wa sharri al-mamati wa li al-hasan غادي الحاجر قال المصلي رحمه الله نبعنا به وجميع علومه ستارين امين يجب صوم رمضان wajib puasa Ramadan itu dengan ada beberapa sebab lah. Jadi ini wajib kita melaksanakan puasa Ramadan jika ada salah satu dari lima perkara ini. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Kewajiban melaksanakan puasa Ramadan itu ada dulu sebabnya. Nah, sebabnya itu salah satu yang lima ini. Yang lima ini sebenarnya untuk yang kekinian. Untuk Indonesia merdeka yang kekinian itu sebenarnya untuk kita masyarakat biasa sebenarnya kada usah memikirkan. Karena ini sudah ada lembaganya dari pemerintah. Jadi bila sampai keputusan pemerintah puasa, puasaan kita. Walaupun kita tahu ada rumus-rumusnya. Nah, jadi karena ada perbedaan-perbedaan tuh. Jadi masing-masing bisi rumus menentukan apabila mulai puasa. Lalu ada lain-lain kada sama, tapi ada pemerintah, maka pemerintah memutuskan. Keputusan pemerintah itu menenggelamkan seluruh perbedaan. Itu harusnya. Jadi yang asalnya yang pendapatnya A, B, C, sekong A, sekong B, sekong C, jadi pemerintah. D, maka A, B, C itu mengumpati lawan D ini. Nah, asal pemerintahnya tadi, ujar orang ini, compatible. Yang di bidang di sini juga, credible, compatible. Nah, itu. Memang orangnya ahli juga. Ada divisi-divisinya khusus tentang masalah rukyat dan hilal ini. Ahli-ahli juga orangnya. Lain jangan enggak ada ahli. Jadi bubuhan yang memang yang dalam bertugas di pemerintah itu sudah ada sertifikatnya bubuhannya. Ahli-ahli berataan. Mun kada ahli kada kawa. Nah. Jadi memang sudah ada sertifikat khusus. Nah, yang diakui sudah. Lalu mereka tuh berkumpul lalu memutuskan sebuah keputusan puasaan mulai hari anu aja. Nah, maka kita masyarakatnya walaupun ilmunya ada juga itu mau buat pemerintah sebenarnya. Maka kita kesampingkan yang pengetahuan kita nih tuh. Pendapat kita nih tuh apalagi pendapat cuma sangka-sangka. Tamimpi aja. Tamimpi pada tuan ya pada tuan cok puasa. Lalu puasa yakin mana pada tuan wali Allah taala. Nah, tapi nintu kan kada termasuk wilayah yang lima ini. Nah, yang lima ini yang ilmiahnya. Nah, amun sekedar mimpi-mimpi aja. Nah, iya dulu kada usah lu dikarasi. Nah. Ahaduha yang pertama. Jadi lima ini sudah diwadahi dalam sebuah lembaga ru'yah dan hilal itu tadi, yang hisab ru'yah hilal tadi. Sebuah lembaganya khusus. Nah, yang pertama puasa itu dimulai jika bikamari sya'bana 30 yauman. Bila tanggal 20 Saban tengah kita hadangi melihat hilal, ternyata hilal kada kelihatan. Kalau kita di Indonesia pakai alat melihatnya, tapi kalau orang di Arab Saudi sana kada pakai alat. Yang di gurun Sahara tuh yang luas tengah, padang pasir ini langsung kau melihat tanpa pakai alat karena kada ada halangan rintangan. Nah, kalau di Indonesia pakai alat. Nah, lalu pakai alat kah kada pakai alat kah? Itu kan teknik hal aja darinya. Nah, lalu melihat diintai, apabila maintai tanggal 29 Sya'ban. Ternyata hilal kada kelihatan. Maka puasa itu bi kamali Sya'ban 30 yauman. Maka dibulatkan dulu Sya'ban 30 hari. Lalu tanggal 1 isuknya tanggal 1 Ramadan. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita tuh aja nah tuh kada khilafiyah lagi tuh. Asal mau masih dengan satu kaidah ini.
Walaupun hilal tadi menurut ilmu pengetahuan hisab ada, tapi kada kelihatan, tetap kita menyempurnakan Saban 30. Karena urusannya ru'yah melihat. Ada aja ada menurut teori, tapi kada kelihatan. Maka jar Nabi mun kada kelihatan disempurnakan Saban 30. Nah, itu pertama dulu. Ini kaidah nih. Yang permasalahan kayak inilah yang jadi prinsip bubuhan orang ru'yah hilal itu tadi. Nah, nintah. Wasaniha yang kedua pulang. Bi ru'yatil hilal bihaqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Nah, ini sifatnya pribadi. Jadi sifat ini pelir badi. Nah, nomor dua ini. Tapi bila inya tadi rasa was-was kada yakin benar juga, empat pemerintah juga ni yakin misalnya orang ini bisi pengetahuan. Wa in kana fasiqan, walaupunnya masih bermaksiat, tapi nya ada pengetahuan di bidang situ. Nah, lalu secara pribadi inya melihat kamanakah timbul berjalan bermaghrib kada, apakah ada pasik narannya, tapi inya melihat hilal. Ilmunya ada, bahas bentukan dari tahu ilmunya, ilmu yang ru'yah hisab segala macam itu. Nah, cengang-cengang ke atas. Maka haratkan setengah mabuk juga. Misalnya kan pasikan nih, wainkan pasikan nih. Pasik narannya kalau. Nah, astagfirullah, hilal tuh aja. Nah, misal dihitungnya dilihatnya, oh, ada sarujur hilal tuh aja. Nah, tapi ini aja melihat. Nah, kesaksian orang yang fasik itu kan diterima. Tapi bagi dirinya pribadi, nah, inya boleh puasa. Pahamailah. Nah, kesaksian inya kada diterima karena fasik. Nah, seandainya penginya kada fasik, diterimalah. Nah, ada hasil musyawarah dulu, cuma ini bahan masukan, gitu aja. Keputusan hasil musyawarah yang memutuskan, cuma itu bahan masukan. Tapi secara pribadi orang yang melihat, secara pribadinya tuh, inya boleh langsung isuk puasa. Secara pribadinya. Nah, cuma jangan berbawaan. Apabila ada musyawarah yang lebih besar yang ditunggu hasil keputusannya. Nah, jelas saya itulah. Itu yang kedua. Nah, yang kedua ini jarang banget terjadi. Kenapa? Karena banyak enggak ada ahlinya juga ini sudah. Nah, melihatin apa namanya? Hilal aja padahal pohon binjainya melihat bukan namanya binjai, melihatnya hilal. Anda sih kada ada ahli. Nah, jadi yang kedua ini anggap bilang hendak kejarang mana ada juga ahli, tapi nya memperkuat lembaga pemerintahan. Nah, minta. Wasali suha yang ketiga bisubutihi, seseorang menetapkan sebuah keputusan untuk pribadinya. Pihak iman lam yarahu, walaupun inya kada melihat. Nah, tetapi inya puasa. Kenapa? Bi'adli syahadatin, kesaksian seorang yang adil. Nah, ini pun sebenarnya kada berlaku lagi sebenarnya. Karena kita kada lagi mengumpati suara perorangan, tapi mengikuti hasil keputusan pemerintah. Ini kan ada suara perorangan, misal ulun nih misalnya kan bisi kawan ulun ahli dan orangnya adil. Dasar memang spesialis di situ, nya kada upati pemerintahan. Lalu inya menetapkan sebuah keputusan inya seorang. Lalu inya berkisah lawan ulun. Nah, maka ulun ini sebenarnya walaupun ulun kada melihat hilal, tapi ulun mendengar kisah dari kawan yang adil ini yang memangnya ahli spesialis itu, ulun boleh umpat inya. Nah, ini itu. Puasa aja misalnya. Isuk puasa inya. Boleh umpatnya. Nah, cuman itu bila kita hidup misalnya jauh dari perkotaan, ada di situ sebuah lembaga. Ini kan kisahnya kisah bahari pada tahun ini. Kalau pang pin belajar ini kan lalu belum anu menyalah-nyalah pada orang, jangan. Ini kisah bahari aja pada tahun ini. Kada berlaku juga ini maksudnya ini nih. Nah, jadi walaupun inya melihat dan orang itu adil yang bahabar. Nah, tapi orang yang banyak yang adil itu sebuah lembaga, kita mau baik membuat orang banyak aja. Nah, ini tuh. Apalagi bila sekadar pada tuan datang di mimpi. Pada tuan penyawan ayam juga hari. Kalau karas benar, aku juga kalau kau aja melanggar fatwa pada tuan. Siapa pada tuan nyawa penyawan ayam? Kada bisa nang kayak itu. Warabi'uha yang keempat pulang.
Nah ini makinnya ini hampir-hampir kada terjadi sekarang. Bablas di kita dapat keputusan pemerintah. Nah apa itu bi ikhbari adli riwayatin, bi ikhbari adli riwayatin mautsukhin bihi. Kabar orang ini cuma bapada berkisah saja mengabarkan. Kada ada bapadanya aku melihat bulan, kada ada kalau yang dia melihat hilal gitu. Nah yang nomor 3 tadi itu kan ya bapada aku melihat hilal. Yang bapada itu orangnya adil. Kita mendengar, kita boleh sebenarnya mengikut itu kalau kada ada pilihan yang lain, pahamlah. Nah nomor 4 ini nya kada daripada melihat hilal, cuma nya berkisah. Isuk kita puasa nya. Nah yang berkisah ini adli riwayatin, orangnya adil juga kisahnya, kada pernah berdusta. Nah adil dalam ilmu fikih itu kriterianya 2. Kada pernah mengerjakan dosa besar walau 1 kali dan kada mengekali dosa kecil. Itu adil dalam ilmu fikih. Kada pernah mengerjakan dosa besar dan kada mengekali dosa kecil, itu disebut adil narinya dalam ilmu fikih. Nah orang ini adil riwayat, artinya kada pernah berdusta. Kenapa? Karena memang latar belakangnya kayak itu, jejak rekamnya tuh bagus. Nah lalu sidin bahabar, cuma gaya bahabarnya tuh bukan aku melihat hilal, berkisah aja atau membawai isu kita puasaan ya. Nah ini bisa jadi pilihan kalau kada ada keputusan pemerintah, bisa pilihan kayak ini kita. Jadi kita ini kan misalnya anggap berada di mana, misalnya di hutan mana, yang kada ada medsos nih, kada ada TV, kada ada antena, kada ada WiFi segala macam, kada tahu kisah apa. Nah, sekalinya ada orang datang, yang orang datang ini adil riwayatnya. Dikit ijar sidin, isu kita puasaan. Nah, boleh kita mempati sidin. Kenapa? Karena hanya itu pilihannya. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu amla, sama ada hati kita percaya dengan ucapan sidin amla atau kada percaya, tetap boleh mengikut. Kenapa? Kita kada percaya boleh mengikut sidin, padahal kita kada percaya karena sidin adil riwayat. Adil riwayat, kada bisa berdusta. Mungkin sidin siapa kan mahbari sidin, kada tahu kita. Yang jelas sidin kada bisa berdusta. Adil tuh. Nah, maka kita tadi boleh mengikut sidin. Sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu, sama ada hati kita tuh percaya ucapan sidin amla atau kada percaya. Kenapa? Karena melihat sosok sidin tadi. Atau yang memberi kabar nih ghairi masukin bihi. Kada kau dipercaya, rancak bakaramput di kita. Maling, maling, maling ya. Tumburi orang keluaran, dustaiku lalak ya. Nah. kebakaran, jom beluncat yang becawat dari rumah, oh beluncat langsung. Ada becawat aja tuh, mana kebakaran. Sekali keluar, mana kebakarannya aja? Dustaiku lalak ya. Nah. Ada yang katuju berdusta sidin ini. Nah, sekalinya sidin yang babar. Isuk tepusan aja. Jadi siapa? Ayo aja situ. Isuk pasan. Kita ini kan secara naluri, secara alamiah melihat latar belakang sidin, orangnya kada adil riwayat. Tapi kenapa waktu itu kita waqa'a fil qalbi sidquhu? Kenapa waktu sidin bahabar kita tuh mundur kayak terhipnotis, mundur kayak percaya? Kenapa? Tali hati tahilalat sidin pina bersinar-sinar. Oh, ya kita langsung percaya kita misalnya. Karena siapa? Bisa aja orang itu yang asalnya setahunan itu pandustaan, tapi hari ini bertobat timpul orangnya jadi wali, bisa aja loh. Nah, jadi bila orangnya tadi kada kawa dipercaya dari pemandiran, tapi waktu itu sidin bahabar tuh, waktu sidin bahabar tuh kita percaya, kawa kita mengikuti. Ini bila kada ada pilihan lain. Alhamdulillah, mun ada keputusan pemerintah, itu pemerintah aja sudah. Wa khamisuha yang kelima. Nah, ini cara kita nih apakah isuk puasa atau kada. Nah, ini yang kelima ini biasanya orang yang posisinya kada di pemukiman. Di hutan mana atau di pemukiman juga, tapi akses informasi tertutup untuk inya. Keluar kada kawa? Ditahan misalnya. Nah, orang kada bahabar. Keluarga kada menjenguk. Lalu kita kada tahu takhub. Nah, orang mamadahi kadada, kenapa? Karena yang menawan ini bubuhan yang alien lah. Jadi kata kau dipandirinya, maka kita tahu waktunya menahan itu bulan Saban, pertengahan bulan Saban, hanya 5 menit bulan Saban, datang pasukan yang nonton tadi, takapnya kita kan,
Ini contoh aja bang lah. Malamnya tuh bener sahabat, isok puasa lo kole, datang pasukan alien, tangkapnya, nah di kurungnya, cuma kurung rahasia bawah tanah. Misal nih, kita tahu nih sehari dua hari puasa, ini apa puasa nih aja kita, parak nih, petakon non alien nih, gitu jawabannya, ada tahu kita apa jawabannya, puasa kah isok, ada kau menjawabnya, sebab lain anunya, lain agamanya. Paham lebih aneh. Nah, maka kayak apa cara memutuskan aku ini puasa atau kada? Sedangkan kita tahu ini mendekati puasa karena kita sudah pertengahan di bulan Saban waktu ditangkapnya tadi tuh. Bidzanni dukhuli Ramadan, kayak apa caranya? Bil ijtihad. Tapi ijtihadnya tuh dzan, dihitung-hitungan ae. Dengan sangka-sangka yang kuat. Sangkaan yang kuat minimal di atas 50% sangkaannya. Itu dandarnya 60%, 70%, 75%. Walaupun kada yakin. Mun ada mahabari, yakin darinya lain lagi kisahnya. Bagi melihat tipe-tipe Iwan, isok puasa aja. Itu kan hakul yakin sudah. Lain kisahnya. Ini kan kada kawa kita kada ada keyakinan. Nah maka seharusnya puasa itu kada boleh ragu-ragu. Amun kita ragu-ragu, isok masukkah kada kah? 50-50 ragu-ragu kada sah puasanya. Jadi kita tahu bahwa isok puasa itu minimal zon. Nah, di atas 50%. Nah, tapi ini terjadinya, berlakunya, kita seorang menghitung-hitung. Aku ini 15, tanggal 15 Saban. Hari ini 16, 17, menghitung. Ya kalau mengkawab kita mengijtihad, memperkirakan. Nah, berarti kan setengah bulan aja lagi. Tapi ini apakah sama Saban ini 29 atau 30? Nah, jadi kita ketahunya tuh. Nah, lalu kita ragu-ragu, tapi sangkaan kuat ya Allah. Kupikir bucin, buncalak. Ijtihad nih Allah. Nah, sebagai siapa? Piman istabaha alaihi dzalika. Orang yang masih samar atasnya dzalika masuk atau kada masuknya bulan Ramadan. Nah, paham itulah. Syaratu sihhatih, syarat-syarat sahnya puasa. Ini bilainya kada terpenuhi syarat-syarat ini kada sah puasanya. Syaratu sihhatihi syarat-syarat sah puasa itu arba'atu asya, empat ya. Nah, empat hanyar kawa dipadahkan sah puasanya. Pertama, Islam orangnya. Jadi mun kada Islam inya puasa, silahkan aja kada ada jamaah halanginya. Ya kalau cuma dapat ganjaran pahala lah kada. Kenapa? Nya kada sah. Yang dapat pahala tuh sah. Adalah. Pertama asal Islam ya. Yang kedua wa aqlun, baakal. Akil ya, kita ada akalnya. Nah, maka pemahaman akal di sini apabila orangnya umur 7 tahun itu biasanya masuk usia mumayyiz, akalnya sudah mulai sempurna. Ada kada akal? Ada. Bisa sudah membedakan baik buruk umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, nah 3 tahun itulah. Antara 7, 8, 9. Itu inya puasa sah karena akalnya ada. Cuma inya kada wajib puasa. Kenapa? Belum balik. Tapi sah puasanya. Kalau pang ada pertanyaan kena. Sah kah puasa orang yang umur 7 tahun, 8 tahun? Sah. Kenapa? Ini jawabannya aklon ada akal. Karena umur yang 7 tahun, 8 tahun tuhnya bakal benar. Ini tuh minta duit 5.000 diberi 1.000 kan hakon berarti bakal. Ya Allah. Nah, ada akal narnya dan itu kenyataannya. Jadi kita karena kan yang umur yang 7 tahun, 8 tahun bakal benar. Bahkan bisa memikuitan. Ya Allah. Nah, bakal narannya itu. Maka puasanya itu sah karena memenuhi syaratnya. Tapi bagi dirinya pribadi, ini belum wajib sebenarnya. Maka seandainya ini puasa, pahalanya segan abah mamanya. Lalu abah mamanya berdapat pahala tuh. Atau akal maksudnya. Wa naqa atau niqa. Naqaun, bersih, suci. Min nahwi haidin. Nah, dari seumpama haid, nipas, wiladah. Sama aja tujuh situ. Haid nipas. Nah, wanahwi haidin itu maksudnya haid nipas. Jadi bilainya masih dalam keadaan haid, dalam keadaan nipas, kada sah puasanya. Imbah nintu pulang wa ilmun bikaunil waqti.
mengetahui atau memahami bahwa waktu tersebut, waktu yang nyana puasa itu qabilan dibolehkan di saumi untuk berpuasa. Nah, asal mana qabilan itu menerima, maksudnya dibolehkan untuk berpuasa. Tahuinya memang itu memang wajib puasa dan bolehnya puasa di hari itu. Nah, ini berlaku untuk puasa wajib dan puasa sunnah. Namun kita ragu-ragu, bolehkah aku usah puasa? Ragu-ragu, sebab kan ada yang diharamkan waktu puasa. Nah, waktu yang diharamkan puasa itu dua hari raya. Imbah Idul Adha itu hari tasrik itu. Apa, 11, 12, 13, haram puasa di situ. Nah, kalau inya masih ragu-ragu, apakah hari itu bolehnya puasa atau kada? Kada ada kepastian pengetahuan, pemahaman bahwa itu boleh hari itu, kada sah puasanya. Nah itu aja syaratnya anak puasa sah nih. Jadi paham dulu, mengetahui dulu bahwa isuk memang boleh puasa, bahkan wajib. Misalnya Ramadan ya, atau yang sunnah misalnya itu. Hari Kamis sunnah kada puasa. Sunnah. Tapi kebetulan itu hari tasrik. Nah, ayo. Kayak apa? Lalu bakaras, aku sembiang aja puasa sunnah Kamis ya. Tapi hari tasrik kebetulannya tuh. Tetap hukumnya kada boleh puasa. Nah, jadi mengetahui bahwa ya kan bisanya puasa karena ketujuh puasa karena hari Kamis mang puasa. Nah, tapi hari yang diharamkan. Nah, harus pahamnya nih tuh. Syurutu wujubihi pulang. Nah, ini yang tadi kan sahnya. Jadi ada yang sah walaupunnya kada wajib. Cuma perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib telah. Di situ kita membedakannya. Ada yang orang tersebut wajib menggawi, digawinya tapi kada sah. Karena kada memenuhi syarat-syarat sahnya. Ada orang yang sah tapi kada wajibnya menggawi. Nah, kayak tadi kasusnya. Yang kanan-kanan tadi. Ini perbedaannya nih. Mungkin bingung maksudnya. Ada syarat sah, ada syarat wajib ya. Kayak apa perbedaannya? Nah, kayak tadi tuh. Wajibnya menggawi. Banyak kan yang tua-tua wajib menggawi tapi kada sah. Kada dipenuhinya syarat-syarat sahnya. Ada yang sah menggawi tapi baginya pribadi kada wajib. Contohnya yang kanan-kanan tadi yang sudah memajis tadi. Nah, syurutu wujubihi syarat-syarat wajibnya puasa. Kada ada pengecualian nih lah. Nah, syaratnya bilanya terpenuhi syarat-syarat ini nih. Nah, syurutu wujubihi syarat-syaratnya wajib puasa khamsatu asya. Lima macam. Bila lima macam ini ada di diri orang tersebut, inya kada kawa baindah wajib puasa Ramadan. Boleh hai baindah puasa sunnah. Nah, boleh baindah, boleh kada puasa boleh. Tapi mun puasa Ramadan wajib bila lima ini terpenuhi. Pertama, orangnya Islam. Ada akun puasanya, jangan Islam. Ya Allah, kan gampang aja urusannya. Ada paksaan la ikrah fiddin, ya Allah. Nah, yang kedua taklif. Taklif itu sudah dibebani, diberati menjalankan hukum agama. Ciri taklif balik akil. Nah, balik akil disebut taklif. Orangnya berjanggut. Uluni anu guru taklif lah sudah aja. Mun lihat ibu janggut panjang belum jalan. Nah, kenapa? Belum berarti kada paham kriteria taklif. Kriteria taklif akil balik. Akil itu bakal. Nah, balik itu pang sampai umur laki-laki kan keluar air mani, perempuan haid pertama atau baliknya dengan umur 15 tahun. Nah, ini tuh taklif narannya tuh. Nah, bila memenuhi syarat taklif wajib puasa bagi orang tersebut. Yang kedua, Islam memang taklif sudah, tapi yang ketiga pulang nah, itaqah wa'tuddan nah itaqah kawa mampu kuat kuasa. Nah, mampu kayaknya awalnya nya dengar kawa. Padahal sihat aja kada garing nyama kawa. Bila puasa langsung rabah. Siapa nih nih? Orang umurnya sudah 99 tahun. Diperiksa jantung apa sihat aja. Cuma kada kawa kada makan sih. Nah, maka kada ada kemampuan narnya. Maka bagi orang kaya ini atau pian anu menjumur 40 tahun cuma bila puasa medagui rabah dan itu sudah terbukti. Dibejejehit kepala orang bahaja terus misalnya.
Nah, beda kada minum rabah. Berarti kan kada kemampuan. Walaupun umur anum aja. Nah, berarti kada ada syarat wajib bagi inya puasa. Udah nih kita nih, kawan kada mampu pian. Ada hakunnya kalau. Amun yang bila kada makan rabah, kada makan rabah, berarti kada wajib betul tuh. Ya ta? Ya kalau. Apa tutu itu perlu kekuatan. Nah, jadi hakun mampu juga. Kalau pemimpin berdua mantang-mantang syarat wajib itu mampu. Oh, berarti aku kau menghindar sepanjang kau jauh sepanjang wajib puasa aja. Harus ada mampu aku ini aja. Nah, maka capek caranya aja. Ini jadi yang supaya caranya supaya kada mampu. Nah, mungkin kada mampu puasa, kada mampu juga betul tuh. Nah, rugi lah kok. Nah, yang keempat, sehatun sihat. Ada asalnya mampu gagah kuat beutut kayak bubuhan Arnold gitu. Nah, tapi kada sihat, wayah bulan Ramadan kada sihat apakah? Punya bila masuk tengah Ramadan garing. Utut aja kan. Aduh wayah apa nih. Nah, tapi ini sihat yang bujur lah, amun kan bujur kada sihat, ujar dokter. Dokter pangnya menilai, yang ahlinya. Atau dokter kada menilai, kita beisi perasaan seorang menilai. Nah, aku ini bila puasa, bisa kada kawas aku. Nah. maka kada wajib sidin puasa. Garing, Bang. Sakit gigi garingnya ada puasa. Sakit kepala ada puasa. Nah, itu garing ringan ya. Kenapa pian ada puasa garing? Kan syarat wajib puasa itu sihat loh aja. Nah, apa garing pian? Sali semaan. Nah, orang yang kada puasa, kada wajib puasa karena garing itu garingnya tuh banget. Nah, itu. Amun sari semaan, sakit gigi, bau puasa malah bisa sehat. Nah, coba akan aja situ. Nah, yang kelima, syarat orang tuh wajib puasa iqamah. Maksudnya lain musafir statusnya. Amun statusnya sudah musafir, boleh kada puasa, bukannya sunnah kada puasa lah. Boleh kada puasa. Nah, lalu kena orang musafir ini ada status, ini status musafir nih. Dilihat situasinya, bila inya kawa puasa, maka abdal puasa walaupun musafir. Nah, tapi seandainya inya kawa puasa tapi statusnya musafir, boleh kada puasa walaupun inya kawa puasa. Nah, nya tuh kawa bener puasa sebenarnya. Cuma karena inya statusnya musafir dibolehkan kada puasa. Nah, cuma catatannya seandainya inya kawa puasa dalam keadaan musafir, abdolnya puasa walaupun dalam keadaan musafir. Mun kai tupang aja. Aku ini musafir aja terus ya. Ini bila bulan puasa berjalan sidin anu madamnya kita tulakan. Punya bila bulan puasa nak itu. Nah, maka hukumnya tadi dihukuminya seperti mukim. Kenapa? Makar. Ah, ketahuan sudah. Makar. Nah, jadi lihat aja dulu. Kenapa kamu lah jadwal bila bulan puasa? Perjalanan jauh sih, Den. Bulan puasa semalam ke Hong Kong. Nah, jauh bener aku tuh. Puasa ini ke Perancis. Puasa ini kan setiga ini kita anu aja ya. Marasai ke mana? Ke mana tuh daerah yang Maroko? Maroko. Nah, ke situ pulang. Ya orang berduit gitu ya. Hah? Artinya orang berduit tuh menggunakan duit tepangnya. Nah, lalu berjalanan, bila pun puasa berjalanan. Nah, boleh kada puasa nih, cuma bila nya terencana sistematis dan masif. Nah, maka wajib tetapnya puasa walaupun dalam posisi musafir. Kada ada keringanan lagi. Paham itulah. Nah, jadi kada kawa sembarang alasan musafir-musafir itu. Ada peraturan hukum. Arkanus saumi, nah rukun-rukun puasa penting juga nih, so kita puasa anu nih. Arkanuh rukun-rukun puasa salah satu asya tiga aja kada banyak. Nah, pertama niyatun berniat lailan waktu malam. Di kulli yaumin pada tiap-tiap hari fil fardhi pada puasa Ramadan yang wajib atau puasa nazar yang wajib.
Nah, bilanya puasanya itu wajib baginya, maka wajib berniat itu malam hari. Bilanya berniat kada malam hari, kada sah, karena termasuk rukun. Ini dalam mazhab kita yang mu'tamad, mazhab Imam Syafi'i. Sama laman goreng aja. Mulai imbah bebukaan itu nah, goreng, bangun pas jam 7 siang pagi. Kada ingat berniat loh, kada sah puasanya. Nah, ini tuh. Jadi niat itu di malam hari. Mulai imbah tenggelam matahari sampai sebelum terbit fajar, di situ andaknya niat, niat puasa. Nah, sekurang-kurang niat, ini sekurang-kurangnya lah. Amun yang rajin orang imbah sembahyang witir tuh, ada kalau yang di masjid dilanggar, itu tuh abdolnya, sempurnanya. Yang wajibnya tuh aku isuk, nah bebut isuk. Puasa Ramadan tiga aja. Aku satu. Aku ini bisa diganti sahaja aku. Sengaja aku bisa juga terserah aja. Kita handapi aja aku. Mungkin orang Inggris ai japian. Ayo itu. Ai japian. Nah, aku isuk puasa Ramadan. Nah, menyambat aku wajib. Menyambat isuk wajib. Menyambat puasa Ramadan wajib. Menyambat fardu kada wajib. Kenapa aja? Karena Ramadan itu memang fardu sudah. Nah, atau pian sadar dan paham serta bakal hendak. Ya pian aku isuk puasa aja. Walaupun kada ada istilahnya tulisan bayangan di hati, cuma pian ada berpikir aja isuk puasa aja. Ramadan. Nah, sah sudah. Atau misalnya kada datang berniat-niat. Cuma pian basahur subuh tadi tuh. Jam 3 basahur. Tapi pian memikirkan asa kada datang berniat nah ya. Mau bawitir kada berjamaah juga, jadi kada tempat membaca niat yang berjamaahnya tuh. Nah, tapi basahur jam 3 berarti sudah ada niat di situ tuh. Kada usah astagfirullah la haula wala quwata illa billah. Kada ingat berniat kayak kita nih yang mana ya. Kita buka aja kah aja hadang dulu hadang. Nah, hadang dulu. Pas sahur kada malam tadi? Sahur. Nah iya tuh. Apa gunanya pian mengaut segala macam makan ya Allah? Berarti memang ada kehendak hendak isuk puasa. Nah, kehendak hendak puasa isuk itu sudah hakikat niat narinya. Sah sudah. Jadi niat tuh kada mesti harus model kayak bersusun di hati, kada mesti. Nah, bila ada timbul hendak puasa isuk, sah sudah. Nah. Itu wajibun niat narannya. Satu sudah rukunnya. Rukun yang kedua tarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan atau menghindari yang membatalkan puasa. Banyak yang membatalkan puasa tuh kena. Nah, tapi inya meninggalkan membatalkan puasa tuh hal keadaannya dzakiran, dalam keadaan sadar, ingat. Amun pang dalam keadaan kada sadar, makan batal kada puasa? Batal. Tapi kada sadar. Alhamdulillah darannya. Jadi mbah tuntum alhamdulillah. Nah, berhubungan badan dengan istri batal puasa. Tapi ke dalam kadang kada sadar. Jadi yang laki kada sadar, yang bini kada sadar. Tapi jarang terjadi nintulah. Masalahnya mukadimah aja sejam kada badang kada sadar. Nah, tahuam lagi. Mudah nah ya. Kada sadar bujur. Yang jelas bila kada sadar, kada batal. Itu tuh. Jadi mengerjakan yang membatalkan tuh bisa jadi batal jika ada kiran sadar. Mukhtaran, inya seorang sengaja menggawi, mukhtaran tuh sengaja, kada dipaksa. Amunnya sadar tapi dipaksa. Nah, perampok memaksa datang siang, siang bolong perampok datang. Ya perampok sudah mengambil harta. Ya perampok ikam dulu lagi bini harus betungkih ini juga. Aku hendak melihat secara musyahadah yakjatan. Ya perampok tadi kan artinya secara langsung untuk melihat. Bila kada ikam betungkih keduanya. Nah, paksa itu lagi bini ini. Nah, tak paksa narangnya. Batal lah, kada batal. Tak paksa. Amun kada ada yang memaksa, bapada terpaksa ada nang juga. Ini kan memang ada yang memaksa. Ada yang memaksa Belanda, kamu misalnya mau aja Belanda, ini kisah zaman bahari lah, dia penjajahan.
Ya, bila kada makan yang ini. Belanda kan menyiksa zaman Jepang dan macam tu. Makan tahi ayam ni zaman kita puasa. Dimakan tahi ayam walaupun kada nyaman tetap batal. Ya Allah, amunnya sengaja, mukhtaran tu sengaja. Tapi mun dipaksa bang, kada batal. Hantam-hantam sebakul tahi ayam itu. Kada batal, amunnya kan mun dipaksa. Itu maksudnya zakiran mukhtaran. Ghairu jahilin ma'dzurin. Nah, yang ketiga pulang inya manggawi membatal puasa tu tahu haja bahwa batal. Nah, jar batal. Amun inya kada tahu bahwa itu pembatalnya sebab jahilin ma'dzurin. Dah jahil tu kada tahu, tapi kada tahu yang memang diujurkan. Jadi kada tahu tu ada dua kategori juga. Kada tahu tapi diujurkan lalu kada batal puasa. Kada tahu tapi kada diujurkan tetap batal. Kita nih berdiam di Kota Palangkaraya. Lawas sudah beragama Islam. Orang pengajian di mana-mana. Kada tahu pembatal puasa, tagawi tetap batal puasa. Tapi ada yang kada tahu diujurkan siapa? Hanya masuk Islam sendiri. Asyhadu. Asyhadu. Ya nah. Baca aja ngalih. Allah. Ya nah. Ngalih lah kok. Asyhadu. Asyhadu. Ngalih mah baca aja ngalihnya, apalagi yang rukun-rukun pembatalnya udah tahu kan sempat baru belajar lagi. Lalunya sekalinya puasa ayo empat tang hari makanan sidin. Parasaannya ilmu didengaran pang boleh makan tapi jangan sampai kanyang. Nah, parasaannya sebetulnya udah tahu. Nah, itu namanya jahilun ma'dzurun. Jahilin ma'dzurin. Nah. Amun kita ini kada kawa alasan jahilin ma'dzurin ini kada bisa. Nah itu jadi asa bila membatal puasa digawi padahal inya tu sadar kada dipaksa dan inya tu memang bukan jahil yang ma'dzur, nah maka batallah puasanya. Jadi rukun puasa tadi itu tadi. Lalu yang ketiga rukun puasanya shaimun pelakunya. Nah kada kawa tertinggal biar ada rukun niatnya tukang gawinya kada ada siapa. Kada ada yang puasanya. Nah, jadi ada shaimun tu pelakunya orang yang puasa termasuk rukun darinya. Ma yajibu bihi al-qada'u al-kafaratu wal ma yajibu bihi al-qada'u ayah nang lah. Oh tertinggal. Ma yajibu bihi al-qada'u wal kafaratu itu maksudnya. Berbuat wal. Ma sesuatu yang wajib bihi pada seseorang tersebut qadha membayar artinya mengqadha puasa wal kafaratu dan bayar kafarah. Nah ini kasusnya wajibu halaman 35 lah wajib ma'al qadha beserta mengqadha li saumi membayar puasanya dan wajib juga kafaratu bayar kafarat maka kafaratnya ujma yang besar wa ta'dziru sebagai hukuman. Nah, siapa orang ini toh? Alaman atas seseorang. Absada saumahu yang merusak puasanya. Fi Ramadhana pada bulan Ramadhan, yauman di siang hari. Nah, di siang harinya puasa, sekalinya dirusaknya puasa dengan cara apa? Bijima'in tamin dengan berhubungan badan suami istri dengan sempurna. Arti sempurna itu tamin itu limpat kepala burungnya. Nah, tamin narannya. Amun ingat yang muhara kepala aja belum tamin lagi. Yang bila sudah limpat kepala burung. Nih, khasapah narannya nah, limpat kepala burungnya ini. Berarti jimaknya sempurna sudah. Maka batal puasanya bila dikerjakannya siang hari. Lah, batal puasanya, wajib mengqadha puasanya dan wajib bayar kafarat. Amun kita batal puasa karena makan, karena minum, itu masih mengqadha aja, tapi kada wajib bayar kafarat. Tapi kalau batalnya karena memasukkan limpat kepala, amun seperempat kepala aja belum dulu lah, karena kada sempurna. Paham itulah. Nah, jadi asimin bihi, karena inya sengaja, lalu inya berdosa. Asimin itu sengaja berdosa. Lisaumi. Nah, maka kewajibannya tadi dua, mengqadha dan bayar kafarat. Bagi siapa? Hanya satu orang ya, satu kasus jadi nih orang yang apa tadi menggawi hubungan suami istri, tapi sempurna hubungannya tadi. Nah nintu, jadi kewajibannya mengqadha dan bayar kafarat. Bayar kafaratnya nintu termasuk ujma di sini sebagai hukuman apa itu?
Pertama dulu, puasa 60 hari berturut-turut. Nah, memang ada pang membebaskan budak, itu kan gak ada zamannya lagi. Jadi dua pilihan aja lagi, membahari zaman para nabi tiga pilihan. Sekarang dua pilihan aja lagi. Zaman dahulu kan membebaskan budak sikong, aparatnya tuh, yang hukumannya. Nah, sekarang dua pilihan aja lagi, puasa 60 hari berturut-turut. Berturut-turut itu wajib. 57 hari sudah, 3 hari aja lagi. Sekalinya pian kada puasa, tahalat sehari dua hari. Bahasa mulai per satu hitungan pulang atau han uyuhnya lah. Maka disebut uzman harannya nih, kenal hukumannya. 3 hari aja lagi 60. Sekalinya dihalat ulis sehari kada puasa, diulang dari hitungan satu, ulang. Nah, jadi ini kada kawa bahalat tahalat wajib hari-hari. 60 hari berturut-turut. Maka kita bila terjadi yang kayak ini, itu anunya hukumannya. Nah, bila kita kada mampu puasa, yang kurus awak pina lama bulu kada sanggup puasa teh. Tapi nintu sanggup aja nya. Iya kalau sanggup aja nintu. Tapi awak pina lama. Nah, maka ambil alternatif kedua, memberi makan fakir miskin 60 ikung fakir miskin. Satu ikungnya satu mur. Nah, dua itu aja caranya, kafaratnya mengqadha puasa tetap wajib. 5 hari betutoy siang. Nah, 5 hari betutoy siang. Berarti itu 5 hari juga mengqadha. Ada mampunya puasa 60 kali 60 hari berturut-turut kali 5. Lucut ah. Namun kayak itu tuh kan wae sugih. Nah, berarti 60 mut kali 5. Boleh dibagikan kepada satu orang fakir miskin saja. Boleh. Memang secara hukum biasa untuk 60 orang fakir miskin, tapi boleh dibagi dijolong kepada satu orang fakir miskin saja. Nah, boleh itu. Itu bayar kafaratnya naranya khusus orang yang buka puasa karena berhubungan badan di siang hari. Wa yajibu ma'al qadha al-imsaku li shaumi fi sittati mawadhi'. Sedikit lagi lah. Nah, ini wajib nah. Orang ini wajib mengqadha puasa Ramadannya. Kenapa mengqadha? Memang batal. Kada kawa puasa. Nah, di samping mengqadha puasanya kaina, wajib juainya di hari itu. Di hari itu tuh imsak. Arti imsak ini model kaya orang puasa. Jangan makan, jangan minum. Wajib. Padahal ini kada puasa. Tapi model kaya orang puasa. Jangan makan, jangan minum. Seandainya makan dan minum, berdosanya. Nah, maka sudah mengqadha, wajib pulang gaya orang kaya puasa. Imsak naranya, manahan, jangan makan, jangan minum. Apabila makan minumnya, bila orang sudah buka, empat juga buka. Tapi nya kada dianggap puasa. Nah, itu ada 6 kasus. Bisit, tati, mawadiyah. Nah, ini penting juga kita tahu lah. Nah, jadi ada yang kaya itu. Jadi mentang-mentang kita kada puasa, jangan betampai makan, ya Allah. Sebab makannya itu nah, betampai kah, kada betampai kah. Sebenarnya hukumnya kada boleh. Pada 6 kasus ini. Nah, al-awalu yang pertama, fi Ramadhana. Nah, ini kasusnya terjadi pada bulan Ramadan saja puasanya. Lapi gairihi, bukan pada puasa sunnah. Nah, mun puasa sunnah ada apa-apa. Lain pemandiran lagi. Tetapi ini ala, kasus pertama adalah ala muta'addin bifitrihi, sengaja buka puasa kada ada uzur. Nah, bahiri aja lawan bini. Bini kada puasa, bahiri. Bini kan memang asalnya sama-sama bersahur. Pas datang haid tengah hari, batal bini puasa, ya kalau. Nah, lalu bini ini minum es kelapa. Nah, yang laki ini bahiri, padahal haid kada seorang. Nah, lalu empat dia buka. Aku bang secangkir aja. Is puasa apa nih yang kelapa tuh nih. Minum aja juga, sengaja kada buka. Karena bahiri aja. Nah, maka si laki ini nih, pertama wajib mengqadha, kedua di siang itu yang sengaja dia buka tuh nah, wajib inya menahan diri dulu nang kayak orang puasa sampai berbuka kena. Nah, jadi kada mudah-mudah satu lah. Nah, wazani yang kedua pulang.
ala tarikin niyati lailan fil fardhi. Nah, orang itu meninggalkan berniat di waktu malam. Malam Ramadan fil fardhi. Berniatnya memang kada berniat. Nah, ini hampir jarang memang terjadi lah. Karena kan bulan puasa antu kan kadang-kadang aja orang dilanggar orang berniat. Tahu kita ubin puasa kak, aku hendak aja puasa aja. Sudah berniat tak? Mendengar kita orang nawaitu semoga din di orang bucapan guru. Lalu kita, oh kurang berniat leh, aku puasa juga esok ya. Nah sah, sudah itu niat. Jadi yang umur dulu jarang memang terjadi. Mungkin ini goreng mulai maghrib sampai jam 7 pagi nyerbangun. Jadi kan sempat berniat, nah mungkin kasusnya di sini. Lalu meninggalkan niat waktu malam. Maka orang kaya ini karena meninggalkan niat di waktu malam, otomatis kada kawa puasa. Rukunnya kadada berniat di waktu malam dan wajib juga imsak. Nah, model kaya puasa padahal kada puasa. Makan minumnya babila kaina orang waktu buka juga. Jadi orang berbuka buka juga nya, tapi nya kada dinilai puasa. Wasalisu yang ketiga. Wajib mengqada dan juga wajib imsak nih, yaitu ala man tasahhara dzannan, orang itu bersahur hanya menduga sudah sampai waktu sahur, hanya menduga, dugaannya memang kuat dan kuat dugaan, tapi kada bisa keyakinan bang masih, mungkin lampu kah padam, jadi kada tahu di acara kada mendengar segala macam di masjid orang kada mendengar apa aja jual lampu. Nah, kau mahu jaga pagihan jual lampu ada sempat berpada-pada segala macam. Nah, inya menyangka baka al-laili masih waktu malam, sangkaannya tuh bersahurnya tuh disangkanya masih belum subuh, masih belum masuk waktu subuh, sangkaannya bersahur inya dikiranya jam 3. Sekali imbah lampu menyala kada ngaran orang bawirit subuh dilanggar. Nah, pabana khilafuhu, sekalinya inya salah dalam pendapatnya itu. Pabana itu jelas ternyata inya salah. Lampu menyala, sekalinya mendengar orang makanya ada mariga tuh. Ya, makan nih. Mariga bojonya. Apa isuk puasa aja. Nah, jam inya emang kan bisi jam orang tuh. Nah, kalau bisi jam, bisi juga sebuting baterainya bertahun-tahun enggak pernah diganti juga. Jadi kada pakai jam juga orang itu. Nah, sekali imbah tuntung makan, lampu menyala, sakanya kita kaum la ilaha illallah wa la syarika la astaghfirullah. Nah, berarti kan? Nah, patunya tuh makan di siang hari narannya. Nah, maka orang kaya ini kada puasa, batal puasanya. Ya kala satu dan wajib bersikap seperti orang puasa, imsak. Nah, berarti hati-hati juga ya kalau jangan sembarang suap-suap. Lihati dulu mengapa. Nah. Warabi'u pulang yang keempat, kasus yang keempat nih, orang yang wajib mengqadha dan wajib imsak di siang hari bulan Ramadan. Alaman atas orang yang aftara berbuka. Dhannan. Nah, inya mengira al-ghuruba. Sudah tenggelam matahari, sudah sampai waktu berbuka. Mungkin kadep sudah sahur. Arinya tuh kadep. Lalu dikiranya sudah sampai. Pabana khilafuhu aidan. Oh, sekalinya belum sampai. Mendengar mobil ambulannya lalu. Kan mungkin mobil ambulan lalu. Oh, dikiranya orang yang berbuka. Nah, dikiranya kan orang yang berbuka tuh. Oh, ya orang itu loh kok. Pendengarannya orang berbuka pada ambulannya lalu. Langsung suapnya. Tak sekalinya hanya jam 5. Nah. Batal kada puasa? Batal. Dari jam 5 sampai waktu berbuka wajibnya imsak. Nah, ya kalau. Jadi, yang kelima pulang wal khamis alaman bana lahu yauma 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Nah, orang nintuh menyangka bahwa nyata asalnya sangkaannya itu 29 aja. 29 sekalinya ada ngalolah. Jadi sekalinya jelas 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Pahamlah pian. Nah, kayak ini dikiranya tuh
dikiranya puasaan, kada puasaan, dikiranya kada puasaan, sebabnya menyangka Saban ini dibulatakan 30, lalu nya kada puasa ya hari itu, nya mengira, paham labian? Dikira Saban ini digenapakan 30, jadi hari itu nya kada puasa, hari yang ke-30 Saban tuh kada puasa, usah kalinya Saban 29 aja. Orang puasaan, nah, inya pang sudah terlanjur makan, ada puasa, wajib juga inya tadi menahan diri imsak. Paham itulah. Nabi sebab jarang jemaat jadi itu ya Allah. Wasadis, nah ini paling bahaya nah. Yang keenam, alaman sabakahu maul mubalagati min madmadatin wa istinsyaqin. Nah, ini bisa terjadi nih. Rancak terjadi orang apalagi mau nyoba diam di pinggir sungai. Alaman sabakahu maul mubalagah. Orang itu taminum atau tahiyut itu aja tuh. Tasedut senaja banyu. Yang banyu tadi gawian inya bakumur-kumur atau memasukkan banyu ke hidung tapi dengan cara mubalaghah berlebihan. Nah, itu cara mengartikan ini supaya mudah. Jadi memasukkan banyu ke hidung atau bakumur-kumur sekalinya tak masuk karungga tak keparut. Tahiyut kah, tersedut kah, taminum kah? Kada sengaja kada nih. Apa hukumnya tuh? Bisa batal, bisa kada. Tapi bila inya kasusnya mubalaghah, maul mubalaghah, inya bakumur-kumurnya atau masuk ke hidungnya berlebihan, nah maka batal tuh. Karena batal, wajib kena mengqadha dan waktu itu inya seperti imsak seperti orang puasa juga. Nah, jadi mau anak bakumur-kumur, masukkan banyu ke hidung, itu sederhana aja. Kecuali di lain bulan Ramadan, kada apa-apa, kada sederhana. Kenapa bulan Ramadan? Masuk ke hidung. Ya, jangan kita sederhana aja. Bila limpat masuk ke sini, batal. Bila kita secara berlebihan, masukkan banyak itu memang berlebihan, nang. Tak masuk ke sini. Orang gigimit aja, nang. Nah, gigimit aja. Baku kumur juga jangan berlebihan juga, jangan yang bercungok-cungok yang kayak singa itu kan usah. Ada loh yang nong. Ya. Nah, lalu tatagok kan sengaja tuh. Nah, hukum memadahkanlah. Apa kenapa ya kada maka kan sengaja kan batal karena inya menggawi yang makruh. Saja. Jadi perkara makruh kita gawi di siang Ramadan, di siang waktunya puasa tuh. Perkara yang makruh lalu terjadi ketidaksengajaan yang membatalkan puasa tetap dihukumi batal. Nah, bakumur-kumur yang keempat kali makruh ada merasa nyaman dingin empat kali ya bakumur-kumur dan tiga kali aja sunnah empat kali itu makruh tak masuk tak minum batal. Nah sama kasusnya kini juga ma ya betul bihi saum wallahu a'lam. Nah enggak cerita lagi. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب من مصطفى فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين